No hi ha res de PKP. Siap, la pandam. Hari ini adalah pengamanan bola yang terakhir ya antara PSG dengan Persib. Apabila ada yang melakukan tindak pidana, tindak tegas. Siapapun orangnya, seperti beli minum, mabuk, tangkap dia ya. Tindak, jangan takut. Hari ini kita akan melaksanakan pengamanan pertandingan persahabatan Persib Bandung ya sebagai tamu mungkin dan tuan rumah yaitu PSGC Ciamis. Panjang rotasi tugas tadi saya sudah 87. Unit 1, yang pertama bang dari unit 2 dulu. Kita tempatkan anggota semua sudah tahu di mana tugasnya jaganya baik itu di barat, utara, selatan maupun timur gitu. Perketat dia. Minuman dipindahkan karena plastik. Ini jualan-jualan naon eta? Dimasukin dalam. Udah masuk. Kita sudah menghimbau khususnya untuk para pedagang untuk tidak masuk. Kenyataan di lapangan, kok kenapa masih banyak pedagang yang masuk? Ya kumaya teh calan lebat di dia tuh. Tuh. Ya botol sanu calan ya. Sanu calan. Patos di pasien terang kamari konsekuen sauna mal ieu icalan. Udah dasar unggul kamari biasa ada dasar tapi dia kangge plastik Pak. Sanes ka harto sa di lebet ieu mah bade icalan mah di ditu nya. Disortir, dilebetkeun ka plastik, nembe mun kodel kieu tetep ari namina penonton mah meser sanes digaleuh. Nya digaleuh canak dialung-alungkeun. Kami ambil tindakan tegas, tidak mau mengambil resiko. Sekunah lah di luar, Kang. Kek, iya. Sok etan botol etan sok, Kang. Punten lah, sanes kejamnya. Punten, ya. Punten. Kurang seleksi bola diri itu. Nah, ya. Padahal seraos lah, ya. Ayah, Pak, dua hari yang lalu pertanding udah kasih masukan, tapi hari terakhir masih ada aja. Salahnya di mana sih, gitu kan? Jadi istilahnya masih ngabandel kene lah, tidak mau mendengarkan himbauan daripada petugas ini gitu. Ya ya keluar ke nih lah ya, nu saya. Mun saya nu gaduh ku abdi di Canak, Satpol PP. Keluar lah, keluar lah. Punten pisan sanes teh ieu duh. Ye naon ieu? Karung. Ye mineral ieu gimana sih punya siapa ini? Ya mah keluar kan ya. Ya keluar kan ieu. Bonung aku keluar kan. Dah. Ya mineral deh ya, naon ya, kok diasupkan deh, mayat teh. Memang kita tidak bisa dibohongi, kita nih manusia. Mungkin pada saat itu saya melaksanakan tugas, aturan lah kita gunakan. Tapi kalau kita bicara hati nurani, bicara manusia, tentunya juga kasihan. Periksa dulu dalamnya, jangan ada-ada tuh minuman. Buka, ambil minumnya. Ini apa ini? Minuman apa ini? Sok, masukin ke ini, masukin. Nuhunnya, Kang, Sep. Nah, ya bagus, terima kasih. Ya. Benderanya dicopot ininya, cepat-cepat Kang. Copot bambunya, diambil. Biar cinta itunya. Ah, iya tak. Yang kita takutkan di dalam tas ini, ya tadi itu ada senjata tajam, ternyata ada minuman keras yang akan memabukkan. Ini akan kami sita. Itu minuman apa itu, kuning? Ya? Ya boleh lah, nggak apa-apa. Kadenya, silur copet. Kade, handphone jangan terlena. Gili ya, hawatos. Harunya bawa-bawa eta kepek teh ical dehnya. Ya takutlah ada orang-orang tangan panjang atau orang yang tidak bertanggung jawab bisa mencuri atau mengambil barang tersebut. Kita sama-sama ya waktu itu keliling kita sambil patroli lah. Nah didapatkan anak-anak pada duduk ini kayaknya nih anak-anak nih. Ya kadenya tong di eta bahaya ya. Ya, kayaknya itu kade entong lahnya. Itu kayaknya entong. Kade nya, kade entong lahnya karunya. Ayo bapak polisi mah senanon bilih. Ke orang mabok liur deui nya. Entong lahnya kasepnya sekolah kene teu. Hah? Teu nah, ari sekolah teu. Teu nya, kade nya entong lah sok nya. Ini mah minum atuh mabok ieu canak ieu canak tah, ieu canak. Ieu naon ieu? Wah, jadi mabok atuh aduh ya. Sok daripada ditewak. Nih lihat nih. Kita memberikan pandangan kepada anak-anak ya. Tolonglah
kalau memang mau nonton jangan mabuk. Memang dia sudah minum. Era turang Sunda dun, kian segalanya. Terserah ya. Sep, ya, tongnya, tong lilah. Karunya karena iya ta jantung kebisi produk aduh celakanya entong lah. Kalau namanya orang yang mabok ini kan di luar kendali, mungkin kalau kita penyampaiannya kurang berkenan mungkin bisa jadi ya kles ataupun salah penerimaan oleh mereka. Ya kasep orang mana ieu teh di mana? Tadi acingannya ya bobotoh ieu teh naon? Ieu teh keng nyandak ieu nya dipicirnya bilih keku oknum ku jalmi dewasa dicanak ya orang ieu jangjang cenah ka dia urang takolkeun meletuk wah bahaya nya. Nya canak we ieu da benderana nya bilih ieu mah ke ku anu ageung tu ku jalmi-jalmi nu dewasa lantaran kesel nya ge ditakolkeun dah karunya ge ieu bahaya nya. Ya kita kasih pengertian dan alhamdulillah lah dia juga menerima dan senang sekali gitu kan. Dia mau ditakolkeun tok aduh bahayanya. Nya bisi. Tah. Ya, tongnya ieu bahaya itu tingali. Waduh, aya pakuna sagala ieu ngajak kumaha ieu teh. Aduh, cilaka ieu. Sangke deui mun ka dieu entong nyandak kikiannya. Bener mah cata adik itu keun lah. Mun persi kenging gol weh gitu genta penderana nya gitu ta. Antre jangan dorong-dorong. Hei. Dimarahin aja salonya cari. Kelang jijik. Antre. Iya sir tok. Iya tiket palsu kan ya? Palsu, Pak. Di asli, Pak. Maksudnya kita tiket. Memang antriannya beberapa jam sebelum main karena main ini sempat mereka masyarakat ini dari beberapa ya kota yang ada di kita ini sudah pada mau masuk. Iya sih untuk iya tiket masuk kan ya. Kalau menurut ini mah empati dan kasihan gitu terhadap masyarakat yang memang dia ingin nonton setelah dia masuk disortir oleh panitia didapatkanlah ya tiket yang dikatakanlah palsu. Oh, ini warnanya udah beda ya. Nah ini tolong para panitia juga harus betul-betul ya perhatikan yang asli dan palsu. Kasihan ini para penonton akhirnya ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini belinya di mana? Belinya di mana ini? Yo asli pak, kita kasihkan yang ini beli siapa yang punya ini? Ini deh. Ayo masuk yang asli. Ini kamu beli di mana? Hah? Di tiket atau di mana? Belinya di tiket atau di Jistalo, di orang, di luar? Parkiran, di mana? Di timur? Kami melihat tiket yang palsu sebagai Kabagop akhirnya memerintahkan pada anggota ya yang tertutup khususnya untuk mencari. Dan alhamdulillah ya ditemukanlah salah satu diduga yang menjual tiket palsu. Kita bawa untuk dilakukan pemeriksaan. Panitia karena memang kapasitasnya tidak mencukupi sehingga memaksakan diri sampai dia naik ke atas pohon tapi kita himbau untuk turun. Permainan sepak bola dimulai karena memang udah membludak. Kita dapatkan pada saat kita kontrol di lapangan ada beberapa pemuda ternyata pada saat kita tanya mulut lumayan lah bu alkohol gitu. Kamu umur berapa tahun? 22. Nah. Jangan ada kantong keluarin semua. Taruh bawah. Ya udah sekarang pegang itu fotonya. Pegang. Cukup. Buang. Semua apa? Buang. Ya mereka yang apa menggunakan minum-minuman ini
kita amankan supaya bisa terkendali dan tidak merusak sarana yang lainnya. Memang kenyataannya ya, di lapangan atau di dalam stadion ini ya, masyarakat ini masih ada saja yang lempar-lempar mineral. Kita sempat kaget juga kok ada kembang api ya. Oleh anggota kami dengan sigap ya, kita sampaikan kepada yang bawa kembang api ini supaya dipadamkan, dan alhamdulillah lah kita teratasi dan bisa dipadamkan. Mengimbau agar para penonton segera membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing tanpa melaksanakan konvoi, tertib berlalu lintas, hati-hati dengan barang bawaannya. Secara keseluruhan ya, dari kami Polres Ciamis ini sudah berbuat sedemikian rupa, dan bisa kita lihat bersama selama pertandingan persahabatan sepak bola antara Persib dengan PSG ini tidak terjadi sesuatu, intinya aman.